Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana kemunculan Bella Astilah dan Mu'azzabir curi perhatian peminat harap tiada pihak yang panas hati. Pelakon Bella Astilah dan Mu'azzabir bertentang mata buat kali pertama selepas isu membabitkan mereka hangat diperkatakan sejak April lalu. Bella atau Mu'az dipertemukan bagi mempromosikan drama lakonan mereka yaitu Leha Leha Lawa di Karnival Jom Heboh yang diadakan di dataran MITC Melaka pada Sabtu. Menerusi video yang dikongsikan di laman Instagram TV Malaysia memaparkan Bella dan Mu'az sempat bermain permainan bersama peminat bertuah bagi memeriahkan acara tersebut. Mereka juga dilihat tenang dan profesional dalam menghiburkan pengunjung yang hadir ke acara berkenaan. Pertemuan pertama kali itu disambut baik peminat dan rata-rata teruja melihat mereka namun berharap ia tidak menyakiti mana-mana pihak. Tiba-tiba rasa nak senyum tengok dia orang berdua nampak macam malu-malu masing-masing. Bella layak untuk bahagia, harap tak adalah yang tersakiti, kata seorang netizen. Ada yang panas bukan tapi api, tapi hati sepadan, antara komen netizen. Pada 3 April lalu, Bella dan Dayang Arana Bella Awang Astila didakwa mempunyai hubungan dengan Mu'az selepas seorang pengguna TikTok memuat naik beberapa tangkap layar didakwa perbualan dan foto mesra mereka. Hubungan terbabit didakwa sudah berlangsung sejak Oktober tahun lalu. Selain mereka kerap berkongsi foto rutin harian, dalam message yang dihantar, susulan itu Bella menjelaskan hubungan yang terjalin di antaranya dengan Mu'az hanya sekadar rekaan untuk membuatkan suaminya yaitu Alif Aziz berasa cemburu. Jelas foto dan perbualan yang tersebar itu dibuat ketika Alif berlaku curang dengan 2 orang wanita lain yang enggan disebut namanya. Untuk rekod, Alif dan Bella sah bercerai talak 1 di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 13 Jun lalu. Bella memfailkan permohonan cerai secara ekspres terhadap Alif pada 13 Mac lalu. Susulan pelakon itu dicukup haluan dengan Rohanis di sebuah kondominium di Ibu Negara pada 9 Mac 2024. Mereka mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016 dan mereka dikaruniakan 2 orang cahaya mata yaitu Aiden Adrian dan Ara Adriana. Pasangan ini juga pernah bercerai pada 16 Mei 2019 selepas Alif beberapa kali curang namun kembali rujuk ketika dalam tempo edah. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.